Halo semua sahabat, selamat malam. Nah, bertemu lagi nih. Sekarang saya jadi burung hantu dulu. Ini pancing saya pasang tadi, baru selesai pasang. Ini tajur saya pasang pakai umpan katak dengan ikan, anak ikan, ikan turongau. So guys, ada sebelah sana sih ada dengar bunyi sambaran. Coba kita tengok. Saya rasa ini yang ada sambaran tadi. Jom kita cek dulu. Ini baru pasang nih guys, baru siap pasang tadi. Tapi macam kena sambar sudah. Coba kita cek. Oh, kena sambar guys, ada ikan tuh. Ini macam ikan tapai ini. Tuh. Oh, ini rupanya. Melawan dia. Lumayan besar juga nih, guys. Noh, tengok. Ikan tapa rupanya. Berat. Wallah, besar guys. Luar biasa ini. Beratnya bukan ngelang-ngelang, ada 2 kilo lebih nih guys. Boleh tahan juga lah. Oke, syukur awal-awal ada rezeki. Jadi ikan ini saya akan simpan dulu guys. Nanti esok pagi saya akan balik di sini dan kita akan sama-sama cek pancing nanti esok pagi. Mantap guys. So guys, sekarang sudah menjelang pagi dan sekarang tiba masa untuk saya cek pancing yang saya pasang semalam tuh. Entah berapa rezeki hari ini. Jom kita cek. So ini pancing saya pertama. Umpannya masih ada, saya tengok. Masih hidup lagi tuh. Nah, tuh ikan wader, ikan turungau. Oke, abaikan. Kita cek yang lain. Oke guys, ini pancing saya yang kedua. Saya tengok ini macam kena sambar juga ini, tapi melilit ya guys. Tengok. Ikannya melilit di sini hingga terlepas. Oke, abaikan saja. Ini pancing atau petajur saya yang ketiga guys. Ini ada ikannya guys, tengok, ikan haruan, lemas-lemas sudah dia.
Ini gara-gara melawan nih, melilit di kayu sampai lemas. Oke, rezeki pertama pagi ini, tambahan rezeki yang semalam tuh guys. Jadi sekarang sudah dapat 2 ekor. Jadi ini tajur yang ketiga guys. Yang semalam ada sambaran tuh ikan tapah. Dan sekarang kita cek dulu, atau ada lagi. Terus semalam saya ada ganti umpan ketak. Yang pertama tuh ikan water dia punya umpan, tapi setelah disambar oleh ikan tapah, saya tukar dengan umpan ketak. Berat guys. Nah, ini ada ikan tapah lagi nih guys. Ikan lagi guys. Syukur rezeki lagi. Ini tempat ini bagus untuk dipasang tajur guys. Semalam baru dipasang sudah disambar. Jadi pagi-pagi ini lagi ada lagi. Luar biasa. Tapi ini ada kecil sedikit lah guys. Bandingkan dengan yang tapa yang semalam tuh memang besar lah. Ini masih kecil lagi nih. Tapi apapun ini namanya rezeki, kita syukuri apa yang dibagi. Tapa lagi. Bolehlah. So guys, ini rezeki yang nomor 3. Memang sangat-sangat fresh. Oke, lanjut. So guys, ini tajur saya yang terakhir. Tepatnya ada ikan juga ini. Tidak tahu ikan apa ini. Macam ikan haruan nih guys. Masih kecil lagi. Jom kita tengok. Ikan haruan masih kecil guys. Tapi oke nih guys, ini layak digoreng sudah ini guys. Oke, cuma cut. Bolehlah. Jadi ini adalah rezeki saya pertama tuh guys, yang menyambar semalam tuh. Saya terpaksa ikat di sini, saya bagi nafas panjang. Tapi malamnya pagi ini saya akan bagi dia nafas pendek. Sebab namanya rezeki guys. Jom kita angkat. Jadi ini beratnya kira-kira ada 2 kg. Besarnya juga lumayan guys. Agak lumayan juga ini. So guys, nampaknya video ini akan berakhir di sini. Kita akan jumpa lagi. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga berjumpa lagi di next video saya guys. Thank you.